Nah, pertama kita kasih dulu tepung terigu ya sejumput. Lalu masukkan ikan jambal rotinya, digoreng sampai matang sambil sesekali dibolak-balik ya. Nah, ini udah matang, kita angkat. Udah kecoklatan ya. Jangan lupa ikan asinnya direndam dulu pakai air panas ya. Habis itu digoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan semuanya. Nah, ini sambal lamtoro kita udah jadi ya. Tinggal disantap bareng nasi anget. Duh, Masya Allah, nikmatnya ya. Semakin menambah selera makan, semakin menambah nafsu makan. Nah, ini ikan asin jambal rotinya, Masya Allah, biar pisannya. Enak dicocokkan ke nasi anget, sambal lamtoro, dan juga bejek tahu ya. Duh, ini enak pisan.